Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebuah mobil minibus milik penjual bensin eceran terbakar di Jalan BTN Raya Kembangan, Jakarta Barat, Jumat sore. Kobaran api dengan cepat membakar hampir seluruh badan mobil. Menurut saksi mata, insiden terjadi saat pemilik mobil sedang menuangkan BBM dari tangki mobil ke jeriken. Secara tiba-tiba timbul api yang diduga akibat korsleting listrik pada bagian acu mobil hingga api membesar dan membakar hampir seluruh bagian mobil. Satu mobil pemadam kebakaran dengan 5 personel damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pemilik mobil kini berada di Polsek Kembangan untuk dimintai keterangan. Dari aki. Nah, pasang apa dia, kabel ke bawah ngisap, supaya airnya, minyaknya turun gitu. Saya tahu jerikannya di bawah, menampung minyak ini. Orang itu jual apa? Jual minyak pakai botolan. Ceran. Iya, ceran itu. Iya, itu mobilnya. Oh, jadi lagi ngeluarin bensin dari iya. Terus tiba-tiba dari aki nyamber. Iya, nyamber ke bawah. Ya, itu dia.